Kepolisian Daerah Kelantan Barat bersama perwakilan BRI Cabang Pontianak mengikuti video conference launching penandatanganan MOU Program Peduli Keselamatan 2020 antara Korlantas Polri dengan Bank Rakyat Indonesia di Mapolda Kalbar pada Rabu pagi 15 April 2020. Program Keselamatan 2020 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini dan diikuti oleh program pemberian bantuan bagi para sopir angkutan kendaraan umum yang terdampak oleh pandemi virus corona. Usai Pitkon, Kapolda Kalbar Irjen Pol Sigit Triharjanto beserta pimpinan cabang BRI Pontianak menyerahkan bantuan berupa buku tabungan serta kartu ATM dari Bank BRI yang hanya bisa digunakan untuk pembelian sembako di toko dan pasar tradisional yang menyediakan alat debit senilai Rp600.000 per orangnya. Menurut Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Asep Akbar Hikmana mengatakan, program Selamatan 2020 merupakan program pemerintah berkaitan dengan kegiatan operasi keselamatan dalam berlalu lintas yang dikombinasikan dengan pemberian bantuan kepada para pengemudi kendaraan umum yang terdampak oleh COVID-19. Program pemerintah, program Bapak Presiden terkait dengan program yang dikombinasikan dengan program keselamatan, di mana kombinasi kegiatan ini salah satunya adalah pemberian bantuan terhadap para pengemudi yang terdampak situasi saat ini yaitu COVID-19. Dari Pontianak, Kelantan Barat, Tut Uri Handayani, Dodi Rahman, TV One Pontianak.